rekan-rekan, yang terutama kita melaksanakan kegiatan operasi patuh Masinam 2022 yang bertema tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Jadi untuk sasaran itu sendiri kita pengguna kendaraan roda 2, roda 4 maupun yang lain. Di sini kita menertibkan masyarakat Kabupaten Pakpak untuk tertib berlalu lintas, kemudian kelengkapan juga terkait dengan surat-surat maupun kelengkapan kendaraan yang lain. Kemudian untuk waktu yang sudah kita kesepakatan dalam operasi patuh Masinam 2022 ini terhitung mulai tanggal 13 Juni hari ini sampai dengan 26 Juni 2022. Jadi waktunya adalah 14 hari. Dan 14 hari ini kita harapkan masyarakat Kabupaten Pakpak dapat memberikan contoh, memberikan suatu kebaikan dalam berlalu lintas. Apa ada titik-titik tertentu yang menjadi rawan? Baik, terima kasih. Untuk kerawanan-kerawanan memang benar kita sudah plot maupun kita sudah lakukan tempat-tempat apa saja yang kerawanan-kerawanan. Seperti kerawanan kemacetan yang ada di Pasar Tamburuni, kemudian di Pasar Ikan, kemudian di tempat sekolah-sekolah, kemudian di perkantoran. Kemudian kita juga dalam waktu 14 hari ini kita maksimalkan untuk melakukan edukasi atau menyampaikan pengetahuan kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Pakpak. Apa langsung ditindak di tempat? Ya, terima kasih. Untuk penindakan kita tidak ada, kita hanya lakukan himbauan. Apabila di sini ada sifat-sifat yang seperti penindakan melalui elektronik, karena di sini kan belum ada ya. Jadi kita masih melakukan himbauan-himbauan kepada pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Pakpak. Terima kasih. Di sini kita diprioritaskan ini dalam rangka cipta kondisi. Berarti kalau sudah namanya cipta kondisi, pada saat nanti ada gangguan Kaptimas, kita akan lakukan penindakan. Seperti mungkin yang disampaikan tadi kepada rekan-rekan media bahwa ada knalpot bising, ya pasti kita akan tindak dan kita akan lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran tertentu ya? Ya, betul sekali. Namun dalam hal ini kita juga mengedepankan edukasi kepada warga masyarakat. Nah, di sini juga kita juga mengharapkan kepada rekan-rekan media untuk saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Pakpak untuk mengedukasi. Benar, jadi untuk kendaraan-kendaraan dinas tetap kita akan lakukan penertiban melalui ya secara koordinasi ya. Jadi hal-hal yang bersifat kedinasan nanti kita akan koordinasi dengan stakeholder yang atau instansi yang terkait seperti itu. Nah, selain daripada itu, menyambung dari kendaraan dinas, bagaimana dengan kendaraan yang plat atau nomor polisi dari luar daerah Papua Barat? Baik, yang jelas itu sesuai dengan aturan dari lalu lintas, itu kan sudah diatur bahwa yang dari luar ke Kabupaten Pakpak atau sebaliknya itu sudah diatur terkait dengan retribusi atau administrasi yang lain. Nanti tetap kita akan tanyakan surat-suratnya yang bersifat administratif. Ya, Pak, ini kan kita sudah tadi berbicara tentang kita ke dalam dulu. Ke dalam dulu, kita sudah jauh-jauh hari
menyampaikan kepada anggota untuk mematuhi atau memenuhi standar daripada kebutuhan kendaraan tersebut. Seperti kita mencontohkan kepada masyarakat, apabila menggunakan roda 2 berarti harus ada spion, kemudian menggunakan helm, kemudian alat-alat yang lain, plat dan seterusnya. Kita sudah menghimbau dan kita sudah akan menindak langsung siapapun itu. Kita akan tindak untuk anggota Polres Pakpak. Kita akan tindak dan kita akan tegur langsung. Penindakannya seberapa? Untuk penindakannya kita akan berupa yang jelas, ya salah satunya tilang. Kita akan lakukan tilang, kemudian kita akan lakukan teguran-teguran bersifat kedinasan. Kemudian untuk titik-titik operasinya sudah.